Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marina, dan hari ini saya mau mukbang. Mukbang apa teman-teman? Kita lihat seperti apa. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan yang baru aja datang, baru aja bergabung di channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Oke, kita langsung aja ya. Nah, saya mau mukbang ayam. Ini ayam goreng teman-teman. Jadi ayamnya udah dipanggang terus saya goreng lagi biar agak renyah gitu. Dan ini ada selada, terus ada sambal mentah. Jadi ini ada cabai, bawang putih, bawang merah, terus garam. Udah gitu aja. Gak usah dimasak. Pakai ini lebih segar, lebih pedes dan lebih nendang. Kalau misalkan kalian lebih suka sambal mateng, tinggal digoreng, tambahin gula aja deh. Oke, kita cicipin dulu ya. Ini ayamnya saya belinya udah jadi, udah dibakar gitu teman-teman. Beli di supermarket. Udah lihat ayamnya. Selamat makan teman-teman. Enak sekali. Dan ini seladanya selada mentah ya teman-teman. Kalau misalkan suka kubis atau daun kol, bisa pakai kubis dan lain timun. Pakai nasi panas. Dan beberapa hari kemarin di sini itu hujan terus teman-teman. Jadi kalau udah mau Tuan Wuxia itu festival Perahu Naga itu biasanya memang turun hujan, dan nanti tanggal 1 Juni kalau nggak salah itu bakalan ada festival Perahu Naga. Tapi hari ini cuacanya cerah banget teman-teman. Jadi udah beberapa hari kemarin itu hujan, angin, terus ada beberapa yang banjir. Terus hari ini cerah, terus mumpung cerah saya tadi ke supermarket. Enak sekali. Sekarang itu sekitar 20 derajatan ada. Ya ada 20 derajat. Sekarang 20 derajat. Ada matahari, enggak panas, sejuk sekali. Jadi enak buat jalan-jalan, enak. Buat main di luar enak. Tapi ini tadi saya cuma ke supermarket terus makan. Makannya di rumah. Saya tidak terlalu suka pergi, lagi pergi sendiri keluar bawa si Neo, karena Neo suka lari-lari, jadi kalau makan di luar itu nggak tenang. Nah di sini tuh bahaya sekali teman-teman, meskipun termasuk aman, maksudnya nggak ada copet, nggak ada maling, cuman kalau anak-anak agak bahaya. Jadi sekarang marak sekali penjualan anak-anak di bawah umur, terus ibu-ibu yang udah tua dan orang tua udah pikun gitu. Biasanya itu banyak yang diculik. Serem sekali.
Kalian mesti hati-hati kalau bawa anak. Misalnya dari desa yang mau ke kota gitu, nggak tahu jalan, terus ada orang pura-pura kasih tahu jalan, terus kasih tumpangan apa, itu biasanya juga harus bayar, harus berhati-hati sekali. Dan banyak orang jahat di sini. Cuman tentu saja banyak juga orang baiknya ya. Nggak semuanya kayak gitu. Ada yang aman, cuman ya harus waspada. Gak cuma di sini, di mana-mana pun juga tetap harus waspada. Jadi gak usah terlalu percaya sama orang yang baru dikenal. Makanya di sini orangnya agak individualis dan tidak seperti di Indonesia yang suka membantu meskipun gak kenal gitu ya. Karena benar-benar di sini tuh memang di rumah ajaran keluarga itu memang diajarin kalau sama orang asing itu gak boleh ngomong, gak boleh sembarang ngomong, gak boleh sembarangan terima makanan dari orang lain. Pokoknya jaga jarak sama orang asing. Tapi ada sih keluarga yang tidak mengajarkan seperti itu. Cuman kebanyakan mereka mengajarkan anaknya kalau bukan saudara, bukan teman, pokoknya gak pernah kenal, gak pernah ketemu, itu harus waspada. Jadi apa, gotong royong dan tolong menolongnya itu kalau di kota gitu kurang. Kalau di desa mungkin masih ini ya, masih lumayan. Di kota nggak terlalu, kecuali kalau itu saudara ya, atau memang orangnya sangat baik sekali, pasti mau menolong. Kalau orang enggak. Kayak kapan hari kejadian yang sini loh, geblak ke apa, jatuh dari apa namanya itu, jatuh dari kursi di restoran. Pemilik restorannya dia malah bilang, ah, anak kecil udah biasa berdarah kayak gitu, nggak apa-apa, nanti juga cepet sembuh. Jadi saya udah buru-buru, udah khawatir, udah cemas, pengen bawa ke rumah sakit yang itunya, nanti aja, malah saya dibawa ke dokter gigi. Harusnya dibawa ke rumah sakit, dokter gigi katanya ini nanti minta tolong dokternya buat jahitin kepalanya. Emang itu pakaian yang dijahit sembarangan. Habis itu dokter giginya kan nggak mau kan, dia nggak mau resiko. Nah, yang kabar berak balik dari dokter gigi balik ke restorannya. Habis itu udah kami minta tolong buat diteleponin ambulans. Dia bilang ini aja langsung diantar ke sana, nggak usah telepon ambulans, soalnya di sini ambulans tuh mahal, harus bayar lagi. Jadinya orangnya nggak mau dibantuin sih, tapi dipanggilin taksi. Terus orang yang makan di situ diem aja juga di sana, bukan yang bantuin, bukan yang lihat, bukannya care apa, tanyain kenapa kok nangis, kok khawatir kayak gitu, enggak, dia tetap aja makan. Pokoknya di sini nggak ada, kurang lah, kurang seperti itu, maksudnya yang peduli itu sangat kurang. Jadi benar-benar harus tinggal di sini, benar-benar yang harus bisa sendiri. Jadi semua harus mandiri secara ekonomi, secara mandiri, secara apa ya namanya, rohannya. Pokoknya harus mandiri, apa-apa harus bisa sendiri, tidak, dan jangan menggantungkan pada orang lain. Meskipun di Cina kalau saudara, jadi kok ini kekeluargaannya memang erat. Jadi oh kamu keluarga di sini situ, dia mau bantu.
cuma kagak kena. Ya udah. Susah buat minta tolong. Tapi ada juga sih orang yang baik ya. Ayamnya enak. Ayam bakarnya ya. Di Cina itu gak ada kayak arisan, itu gak ada ya temen. Cuman orang sini tuh sukanya main mahjong, main kartu, kumpul-kumpul minum teh, main. Itu gamblernya di sini legal ya teman-teman. Jadi misalkan pakai duit gitu legal, sampai banyak ada sampai orang yang main mahjong gitu sampai berhutang-hutang sampai rumahnya sampai dijual. Nah, biasanya yang suka main mahjong itu di sini ya, di kompleks ini itu emak-emak, jadi nenek-nenek yang punya cucu. Jadi nanti mereka main di deket taman gitu atau di rumah gitu, terus anak cucu-cucunya main sendiri di sebelahnya gitu, mereka main sendiri. Jadi cucu-cucu kumpul ke cucu-cucu, dan anak mereka kerja kan di kota gitu, luar kota. Terus cucunya ikut sama emak-emaknya itu. Jadi mereka sambil main, sambil jagain anak. Nah, biasanya sih yang kayak gitu sih. Nah, emak-emak gitu. Habis kerja di ladang atau kerja di mana yang bukan full time. Terus biar happy gitu, mereka main mahjong. Dan begitu lebih bahagia sih. Cuman ya, orang Indonesia kan ilegal ya, pakai duit. Cuman kalau di sini, selain pada nari, joget-joget kalau malam, mereka main mahjong. Buat hiburan. Udah habis. Nasinya udah habis, tinggal dikoretin. Kayaknya udah sambelnya tinggal di blender aja, sambel udah cembung-cembung tinggalnya, tinggal di blender. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa bantu dan dukung saya terus ya teman-teman, biar saya makin semangat bikin videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semuanya dan kalian mendapatkan manfaat dari channel saya.